prinsip negara kita, Indonesia, yang selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dukungan kemerdekaan terhadap negara Palestina makin hari makin terlihat nyata. Koalisi Pergerakan Negara-Negara Islam semakin menunjukkan arah yang jelas untuk mengusahakan terbebasnya Palestina dari penindasan Israel. Buntut dari penyerangan umat Islam di Masjidil Aqsa, beberapa waktu lalu adalah bertambahnya simpatisan serta dukungan tak hanya dari negara-negara berlatar belakang negara Islam, Rusia, yang kita tahu sebagai negara peringkat 2 dunia dalam hal kekuatan militer pun juga menunjukkan sikap dukungan terhadap Palestina dan memberikan kecaman terhadap Israel. Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal dengan OKI atau OIC semakin menunjukkan persatuan yang sangat solid. 57 negara anggota OKI yang diantaranya ada Uni Emirat Arab, Turki, Iran, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, dan masih banyak lagi, terlihat sudah menunjukkan pergerakan yang mengarah pada tindakan penyelamatan terhadap Palestina. Indonesia sendiri yang merupakan bagian dari negara anggota OKI dengan jumlah penduduk mayoritas Muslim terbanyak di dunia, dipandang sangat berperan dalam menentukan arah dari organisasi ini. Pergerakan-pergerakan bawah tanah yang ditunjukkan oleh para pejuang siber dari Indonesia pun sudah mulai dirasakan oleh negara Israel. Lumpuhnya beberapa sistem pengamanan, hingga dibobolnya dan dibocorkannya data-data penting milik Israel sejauh ini sudah cukup membuat Israel terlihat panik. Sekelompok peretas atau hacker asal Indonesia yang dikenal dengan nama FullSec Team melancarkan serangan siber kepada sejumlah situs Israel, termasuk Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Luar Negeri. Kelompok peretas Indonesia mengumumkan mereka mampu membobol sejumlah situs Kementerian Israel sekaligus melumpuhkan situs perusahaan kereta dan juga bus dalam beberapa hari terakhir. Sehari sebelumnya, FullSec Team membocorkan data rahasia stasiun bus dan juga pom bensin, sekaligus penerbangan di Bandara Israel di kanal Telegram mereka. Selain meretas fasilitas publik dan sejumlah kementerian, kelompok hacker Indonesia juga membobol kamera pemantau Departemen Keamanan dalam negeri Israel. Serangan siber serupa pun juga dialami Israel ketika sejumlah situs Bank Israel, perusahaan telekomunikasi, dan kantor pos juga dilumpuhkan. Peretasan hanya terbatas pada situs pemasaran dan tidak terkait dengan sistem internal bank. Kelompok bernama Anonymous Sudan mengaku bertanggung jawab atas serangan siber itu. Tel Aviv meyakini kelompok peretas Sudan itu terkait dengan Rusia dan juga Iran. Republik Islam Iran sebelumnya sudah beberapa kali melancarkan serangan siber kepada Tel Aviv. Perang siber antara Israel dan juga Iran sudah berlangsung cukup gencar dalam 6 tahun terakhir. Israel selama ini berupaya mencegah Iran mengembangkan kemampuan senjata nuklir dan juga rudalnya. Bahkan seruan negara-negara Islam di dunia agar bersatu melawan Israel disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Iran Ibrahim Raisi. Sikap tersebut mewakili perubahan nyata bagi Erdogan yang telah memimpin kebijakan menghangatkan hubungan Turki dengan Israel. Namun selama waktu itu, para pejabat Turki memperingatkan bahwa kemunduran hubungan Israel-Palestina akan mengarah pada tren serupa dalam hubungan Tel Aviv-Ankara. Erdogan menekankan bahwa akal sehat harus menang untuk mencegah spiral kekerasan baru. Erdogan juga meminta Raisi untuk bersama-sama melanjutkan upaya di platform internasional, terutama di Organisasi Kerjasama Islam OKI dan PBB untuk mempertahankan status tempat-tempat suci. Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan, negaranya siap menghadapi konflik terbuka jika Israel berani mengubah status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.
Pemerintahan Netanyahu saat ini digadang-gadang menjadi pemerintahan paling berhaluan kanan dalam sejarah Israel. Raja Abdullah II merasa was-was terhadap niat sejumlah pihak di Israel yang ingin mendorong perubahan status Yordania sebagai wali atau penjaga sejumlah situs umat Muslim dan Kristen di Yerusalem Timur, termasuk Masjid Al-Aqsa. Raja Abdullah II memperingatkan bahwa Yordania memiliki batas kesabaran merespon niat Israel tersebut. Dan jika keadaan memang memaksa, Raja Yordania siap menjadikan Israel sebagai santapan perang. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengancam bakal meratakan kota Tel Aviv dan Haifa merespon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Iran bak Nazi Jerman versi modern. Pernyataan Raisi itu dilontarkan setelah Netanyahu pada Senin menyamakan Iran dengan Nazi Jerman sebagai entitas yang saat ini mengancam eksistensi Yahudi. Menurut Netanyahu, Iran merupakan penerus Nazi yang ingin memusnahkan umat Yahudi. Namun ia menekankan, kemenangan di masa lalu tidak menjamin kemenangan di masa depan. Saat perayaan Hari Angkatan Darat Iran, Raisi pun mengancam bakal menghancurkan dua kota besar negeri Zionis itu atas setiap tindakan mereka sekecil apapun. Pernyataan-pernyataan keras yang ditunjukkan oleh pemimpin negara-negara Islam di dunia atas Israel semakin menegaskan bahwa kehancuran Israel adalah sesuatu yang nyata dan juga pasti. Eskalasi yang hampir terus terjadi antara Israel dan Palestina sepertinya bukanlah tanpa adanya campur tangan Amerika di dalamnya. Menciptakan ketidakstabilan keamanan di suatu kawasan sepertinya memang misi dari negara yang dipimpin oleh Joe Biden ini. Lihat saja bagaimana memanasnya China dan Taiwan saat ini, yang berpotensi meletusnya sebuah perang di wilayah Asia. Taiwan yang juga dimotori oleh Amerika akan terus melawan China, yang notabene adalah musuh besar Amerika. Selanjutnya masih ada Australia, yang juga kita ketahui bersama adalah antek Amerika, yang salah satu tugasnya adalah memata-matai Indonesia. Kedepan skenario dari Amerika sepertinya akan menciptakan ketegangan hingga peperangan di banyak kawasan. Dan hal ini yang harus bisa disadari sedini mungkin oleh banyak negara. Maka dari itulah Rusia akhirnya membentuk dirinya sebagai antitesa dari Amerika yang akan selalu siap memberikan perlawanan atas segala kebijakan Amerika yang berujung pada tindakan kesewenang-wenangan. Karena biar bagaimanapun, latar belakang kedekatan Putin pribadi dengan umat Muslim yang begitu baik yang membawa Rusia pada sebuah keberpihakan atas perlawanan atas segala bentuk kelicikan dan kezoliman yang dilakukan Amerika beserta dengan sekutunya terhadap banyak negara Islam. Dan Rusia menjadi salah satu negara yang mendorong dan mendukung penuh kemerdekaan Palestina.